Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, Bung Du akan memberikan tutorial menghapus background dengan sangat rapi menggunakan aplikasi Photoroom. Namun sebelum itu, silakan like, comment, and subscribe channel Bung Du supaya channel Bung Du menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mari kita mulai tutorialnya. Pertama, kita harus sudah punya aplikasi Photoroom. Ya. Jika teman-teman mau aplikasinya, sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Ya, silakan teman-teman mengunduh file aplikasi Photoroom untuk di handphone. Ya. Oke, kita buka. Aplikasi Photoroom ini sangat pas bagi kalian yang berjualan karena bisa menghapus background dari foto produk supaya produk yang Anda jual lebih cantik terlihat. Oke, setelah dibuka aplikasi seperti ini, lalu kita mulai dengan start from photo. Nah, di sini bisa pilih galeri. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Ini orangnya banyak. Dan lihat hasilnya. Bersih dalam menghapus background dari foto kita, gitu ya. Dan ini pilihan hasilnya beragam, bisa versi klasik PNG biasa atau mau dijadikan foto profile di akun medsos teman-teman juga bisa, ya. Silakan. Ini aplikasinya keren, ya. Di scroll lagi ke bawah. Nah, bisa dengan dipasang di cover majalah seperti ini, ya. Ini keren aplikasinya, teman-teman. Teman-teman bisa pakai gitu ya. Pun begitu, ini sampai ke masih banyak nih ke bawah. Pokoknya, ini banyak sekali pilihannya, ya. Tinggal teman-teman mau pakai yang mana, silahkan. Oke, misalkan saya ambil contoh yang ini, ya. Dan setiap tadi dari sekian banyak pilihan itu, teman-teman masih bisa edit tuh. Misalkan mau edit kata thumbnailnya, bisa, ya. Silahkan. Oke. Atau mau dirubah apanya orangnya. Orangnya mau diapain nih? Mau dikasih outline boleh. Dirubah warna outline-nya misalkan jadi hitam bisa juga. Silakan dikasih kebebasan. Ini masih bisa diedit. Ya. Objeknya, YouTube-nya nih mau diapain? Mau dikasih outline bisa. Dikasih shadow bisa. Ya. Sangat dikasih kebebasan untuk kita mengedit tampilan si hasil background eraser ini, gitu ya. Nah, kalau sudah crop, sudah oke, tinggal teman-teman klik panah ke atas ini, ya. Lalu teman-teman save to gallery. Nah, sudah selesai. Oke, sekian video tutorial untuk penggunaan aplikasi Photoroom, ya. Jika teman-teman suka, berminat, silakan mengunduh aplikasinya di link deskripsi yang sudah saya berikan di bawah. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Bung Du supaya channel Bung Du menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.